Wanderers, jadi mengenai rumput di Stadion Jakarta International Stadium akan memakai rumput alami yang merupakan produk lokal. Meski rumput tersebut produk lokal, namun telah mendapatkan rekomendasi langsung dari FIFA. Jadi rumput yang akan dipakai di lapangan sepak bola JIS didatangkan dari Boyolali, Jawa Tengah. Nantinya rumput berjenis Joysia Matrella itu akan dipadukan dengan rumput sintetis asal Italia, jenis Limonta. Dengan komposisi 95% rumput alami dan 5% sintetis, sehingga menjadi rumput hybrid. Sesuai rencana, awal pembangunan stadion yang terletak di Suntar ini akan memakai rumput hybrid. Untuk perawatan rumput alami itu pun akan dilakukan tanpa memakai pestisida. Perawatan lebih mengandalkan cara alami, yaitu dengan memelihara burung kaki bayam yang sesuai dengan habitatnya di pesisir laut dan rawa. Burung tersebut akan dilepas di lapangan untuk memastikan rumput terbebas dari hama. Hal itu demi menjaga kualitas JIS usai memperoleh sertifikat Green Building karena ramah lingkungan. Selain memiliki daya tahan 3 kali lipat dibanding rumput alami, penggunaan rumput hybrid diketahui memiliki daya serap air yang baik. Artinya air akan lebih cepat turun hingga lapisan terbawah. Selain itu, dari sisi penggunaannya, rumput hybrid bisa digunakan 2 kali pertandingan sepak bola berskala internasional dalam 1 hari. Keunggulan lainnya yakni sangat cocok dengan kondisi iklim pesisir. Hal ini menjadi pertimbangan utama karena stadion JIS itu berada tidak jauh di lokasi pesisir. Terlebih lagi, rumput hybrid akan menjadi tren lapangan sepak bola modern di masa depan. Sebagai perbandingan, sejumlah stadion besar di Eropa juga menggunakan rumput hybrid seperti Allianz Arena yang dimiliki Bayern Munchen, Wanda Metropolitano, dimiliki Atletico Madrid, hingga Tottenham Hotspur yang stadionnya yang terbaru itu. Jadi sobat, itulah stadion JIS, mantap dan modern ya. Kita tunggu hasil 100%-nya. We'll be right back.